Halo Sobat Baca El Sinta, bertemu kembali dengan saya Messi Ang di POS, toko buku independen di Pasar Santa, sebuah pasar tradisional di Jakarta Selatan. Di acara Book Talk kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol soal buku feminis. Alasannya adalah ternyata buku karya penulis perempuan lumayan sering dicari oleh pengunjung-pengunjung POS akhir-akhir ini. Banyak juga yang bertanya, kalau saya mulai mau baca buku soal feminisme atau penulis feminis, siapa yang harus dibaca ya? Tapi ada juga yang bertanya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan buku-buku feminis, terutama kalau novel? Nah, untuk membahas topik itu, hari ini ada dua teman yang bergabung dengan kita di acara Book Talk. Yang pertama ada Syarafina Vidyadana alias Afi. Hai, gimana kabarnya, Afi? I'm well, okay. Thanks. Afi ini adalah salah satu penggagas The Murmur House, kolektif jurnal sastra ya, untuk anak-anak muda Indonesia, terutama yang menulis dalam bahasa Inggris. Yep. Selain itu, Afi juga pernah mengajar di POS untuk tema kelas penulisan feminisme. Jadi kayaknya Afi cocok untuk diajak ngobrol hari ini. Semoga cocok ya. Iya. We'll see. Ya, teman yang satu lagi ada Eliza Fitri Handayani. Halo, apa kabar Eliza? Baik. Nah, Eliza Fitri ini mungkin kamu pernah dengar namanya tahun lalu ketika di Ubud Writers and Readers Festival. Harusnya ia meluncurkan buku ini, From Now On, Everything Will Be Different, diterbitkan oleh Vagabond Press Australia tahun lalu, namun dilarang diluncurkan oleh polisi setempat karena temanya dianggap kontroversial. Gitu ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, Eliza ini juga kemarin baru saja mengadakan kelas menulis di POS, temanya adalah soal penulisan trauma. Gitu. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya. Iya. jangan tegang. Oke. Okay. Tenyubi semua gitu. Iya. Jadi pertanyaan pertamanya itu adalah pertanyaan yang paling sering datang ke POS. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tulisan feminis? Apa sih bedanya tulisan feminis sama tulisan-tulisan lain, terutama kalau fiksi kali ya? Mau duluan apa? Ayo. Oh, boleh. Jadi menurutku, feminis itu kan mencakup isu-isu yang sangat luas. Kepemimpinan, kemudian perlindungan dan hak-hak perempuan, perjuangan perempuan trans misalnya. Jadi menurut saya buku feminis itu bukan sebuah genre, tidak harus menjadi sebuah genre sendiri. Oke. Karena begitu banyak isu-isu feminisme dan mereka sangat berjalin terpendam dalam hidup kita. Maka kita dapat merasakan apakah buku itu feminis atau tidak dari halaman-halamannya. Jadi menurut saya feminisme itu adalah ruh yang menjiwai sebuah buku. Jadi bukan sebuah genre. Oke, jadi kalau gitu menurut Eliza ini bukan genre sendiri tapi lebih kepada ya, apakah ini, tema-tema yang diangkat gitu ya. Jadi genre tersendiri seperti science fiction atau teen lit gitu kan, tapi dia bisa menjiwai buku dalam genre mana aja. Oke. Okay. Iya, iya. Memiliki semangat feminisme itu, ya itu bagi saya semangat yang compassionate, yang mengakui kesetaraan antara perempuan, laki-laki dan semua gender untuk dalam hal memiliki martabat yang sama, kebebasan yang sama, dan bukannya mengusung suatu bentuk keperempuanan dan pada saat yang sama menolak atau menginvalidasi bentuk-bentuk yang lain. Oke, jadi kira-kira menurut Eliza tidak layak dikatakan bahwa feminisme adalah sebuah genre karena harusnya mau genrenya science fiction kayak horror kayak bisa tetap ada yang feminis di sana selama semangat kesetaraan itu tetap lebih muncul ya. Lebih semangat daripada genre. Oke, sip. Kalau menurut Afi gimana? Setuju nggak? Ini sebenarnya pertanyaannya sulit karena mungkin kalau ada satu karya terus kita bisa kaji gitu apakah memang ada nilai-nilai feminisnya dari segi bahasa maupun tema. Itu mungkin lebih mudah, tapi untuk punya satu penjelasan tersendiri tentang sebenarnya karya feminis itu yang seperti apa itu sulit sekali karena beda-beda tadi dari segi tema ataupun dari segi bahasa. Jadi mungkin kalau memang boleh mereduksi yang rumit itu menjadi satu atau dua kalimat, mungkin karya-karya yang mencoba untuk mendobrak misalnya pakem-pakem penulisan dari tema ataupun bahasa yang selama ini sudah dikonstruksi sama budaya patriarkal kita. Oke. Mungkin lebih
kayak gitu ya. Oke. Kayaknya sekarang lebih enak kalau aku langsung nanya aja contoh buku yang menurut kalian termasuk feminis, terutama fiksi mungkin ya, yang kalian suka. Pengarangnya boleh dari Indonesia, sulit boleh banget dari sih, luar. Karena iya. Buku feminis fiksi aja menurut saya nggak banyak. Dari yang sedikit itu, yang saya suka lebih sedikit lagi. Oh gitu. Iya, karena nggak, pada akhirnya nggak semua karya feminis itu sesuai sama selera pembacanya mungkin, atau nggak selamanya nilai apa ya, karya-karya yang mengangkat semangat itu tuh ditulis dengan cukup apik. Oke. Gitu, jadi apa ya? Contohnya banyak mungkin ya, ada Ayu Utami, Jenar, cuman mungkin yang saya suka kalau dari Indonesia mungkin Intan Paramadita. Dia juga dosen saya, jadi dan mungkin kalau di luar akhir-akhir ini saya lagi baca Sheila Hetty karena kemarin juga tugas akhir. Oke. Jadi apa yang istimewa dari Intan Paramadita dan Sheila Hetty kalau menurut Afi? Kalau dari Intan Paramadita sendiri, dia menarik karena tulisan-tulisannya itu banyak mendekonstruksi fairy tales, mungkin dari Cinderella atau Beauty and the Beast gitu. Atau mendekonstruksi konsep-konsep vampir gitu. Vampir kan biasanya dinilainya seperti apa, lalu ya dekonstruksi menjadi sesuatu yang memang melawanlah asosiasi-asosiasi yang udah ada. Menarik karena bukan genre ya, tapi tone-nya itu biasanya gory dan sedikit menyeramkan gitu, dan nggak necessarily menggurui atau ceramah atau soalnya saya nggak suka yang menceramai. Jadi menurutmu Intan Paramadita ini istimewa karena dia ngambil cerita-cerita fairy tale dan dia nggak takut untuk membicarakan tema-tema yang gory atau lebih horror gitu ya. Tapi bisa tetap mengangkat isu kesetaraan di situ. Oke, itu salah satu insight yang menarik dari Afi. Sesudah break ini, gantian kita akan tanya Afi lagi soal kenapa Sheila Hetty istimewa dan Eliza tentang buku yang ia sukai dan rekomendasikan. Sobat Baca El Sinta, kembali lagi ke acara Book Talk dan hari ini kita membahas buku-buku dengan nafas feminisme. Dan sebelum kita break tadi, sudah dapat rekomendasi satu penulis Indonesia yang menuliskan karya-karya feminis dengan baik. Kalau dari Afi tadi, dia menyebut nama Intan Paramadita yang bukunya berjudul Sihir Perempuan ya. Iya. Nah, tapi tadi sebelum break, Afi juga menyebutkan nama Sheila Hetty sebagai salah satu penulis yang layak dibaca dan seru untuk karya-karya feminis. Boleh ceritain nggak apa istimewanya Sheila Hetty? Boleh, jadi Sheila Hetty adalah penulis muda dari Kanada. Mungkin nggak muda-muda banget ya, sepertinya akhir 20-an. Salah satu buku yang memang saya sukai sekali berjudul How Should a Person Be? Selama ini mungkin kita sudah terbiasa melihat karya-karya feminis yang kental melalui temanya. Sedangkan melalui, apa ya, in terms of theme, karya ini punya banyak ambivalensi. Jadi kita sebenarnya kurang bisa mendefinisikan apakah ini karya yang feminis atau tidak dari segi tema. Tapi dari segi struktur dan bahasa, menurut saya ini sangat feminis karena dia mencampurkan narasi novel yang cukup konvensional dengan struktur-struktur drama. Jadi dia nggak menulis dengan bahasa atau struktur yang sudah ada, tapi mencampurkan banyak sekali jenis bentuk penulisan gitu. Kenapa itu disebut feminis kalau mencampur-campur struktur atau jenis penulisan? Mungkin nggak semua karya yang mencampur-campur banyak hal itu feminis, karena kan mungkin dipengaruhi kayak karya-karya posmo atau apa. Tapi khususnya untuk karya Sheila itu karena gimana ya? Kan selama ini kita punya pakem yang novel itu yang seperti apa, atau drama itu ditulis harus seperti apa, atau puisi harus ditulis dengan seperti apa. Tulisan akademik beda lagi, tulisan populer yang lain beda lagi. Nah, dengan mencoba untuk mencampurkan jenis-jenis bentuk itu, saya rasa ia dapat menunjukkan bahwa bisa loh satu karya ditulis dengan sangat apik, tapi nggak harus mengikuti pakem-pakem yang udah ada. Jadi itu kenapa Sheila Hetty seru ya? Iya. Oke, kalau menurut Eliza, siapa karya penulis yang cukup feminis dan enak untuk dibaca? Tentang salah satu buku favoritku sepanjang masa, yaitu The Double Flame, Love and Invisible, itu karya Octavia Butler. Ada di sini ya kayak bukunya? Coba kita... Waduh, ditutupkan paling bawah. Ini ya? Penulis laki-laki. Jadi tidak mesti buku feminis itu buku perempuan ya. Tapi ia
menyatakan sebuah pemikiran yang sangat feminis, antara lain sejarah cinta tak terpisahkan dari sejarah kebebasan perempuan. Wow. Nah, cinta yang dimaksudkannya adalah yang diberikan secara bebas oleh dua insan manusia. Dan ketika kita melihat sosok-sosok perempuan yang mandiri, baik secara ruang gerak maupun ekonomi, kita mulai melihat cerita cinta dengan segala passion, longing, drama. Jadi bukan sekedar cinta antara kewajiban istri kepada suami atau perjodohan atau seperti itu. Nah, ini konsep yang revolusioner bagi pemikiran saya. Selama ini dalam pergaulan, dalam pacaran, misalnya perempuan kan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah atau harus melayani laki-laki seperti itu. Jadi ketika saya membaca bahwa cinta sejati itu membutuhkan kebebasan dan kedaulatan perempuan, cinta itu menerima dan menghormati kebebasan satu sama lain. Wow, gitu. Saya jadi melihat, oh ternyata komitmen berpacaran itu atau pernikahan itu bisa menjadi pilihan bagi saya. Menjadi sesuatu yang dapat saya terima. Jadi temanya membaca buku ini, temanya personal ini, banget ya. Dengan orang yang sepemikiran. Jadi menurut saya buku ini meluaskan pemikiran saya tentang apa yang bisa menjadi pilihan dalam hidup saya dan juga hidup orang-orang lain. Selain itu, buku ini juga bercerita tentang cinta membuat kita melihat sebagai individu yang tak tergantikan dan apa implikasinya terhadap pemikiran tentang hak asasi manusia, teknologi, dan Oke. Jadi kamu tadi awalnya bilang bukunya ini, Octavio Paz, The Double Flame, Love and Eroticism. Jadi ceritanya tentang cinta awalnya, tapi membuat kamu berpikir banyak tentang pilihan-pilihanmu. Oke, jadi kepikiran soal hak asasi juga dari sesuatu yang sangat personal ya, gitu ya. Oke. Menarik ya, jadi nggak harus perempuan ya? Dari iya. Cinta itu membuat kita melihat individu yang tak tergantikan. Ya, kita jadi mendapat penghargaan terhadap ya misalnya hak asasi dan semua yang diceritakan. Iya, bukunya keren banget. Terus yang Afi bilang tadi barusan emang menarik karena justru tema yang sangat personal seperti ini dan sangat intim ditulisnya sama laki-laki ya, itu yang agak menarik. Gak harus perempuan sih yang menciptakan karya feminis atau karena perempuan yang feminis belum tentu semua karyanya juga punya semangat itu atau secara bentuk dan bahasa juga feminis. Iya, betul banget. Ada contoh lain gak yang kamu tahu tentang laki-laki yang menulis karya-karya feminis? Mungkin Terry Pratchett kali ya? Yeay! Jadi otomatis langsung senang banget begitu disebut. Mungkin karena sebenarnya saya bukan pembaca yang taat. Jadi saya mungkin baru baca satu yang Weird Sisters. That's how you pronounce it, right? Iya, Weird Sisters. Soalnya pakai Y gitu, jadi rada bingung. Itu menarik karena yang menulis laki-laki dan itu ceritanya fantasi. Tentang ya ini cewek-cewek penyihir, kayak dia mencoba, ya kita punya pemimpin dong gitu. Cuman dari segi bahasa, perspektif, bagaimana dia menggambarkan karakter-karakternya yang penuh dimensi, menurut saya he's highly feminist. Oke. Jadi kalau Terry Pratchett ini nulis genrenya fantasy, kalau ini ngomongin cinta dan erotika, jadi itu memang menunjukkan apa yang tadi Eliza bilang ya, bahwa feminisme ini bukan genre sendiri, di genre apapun bisa ada tulisan feminis, tergantung bagaimana itu dituliskan, semangat kesetaraan yang diangkat, dan lain-lain gitu ya. Iya, dan yang sedang saya baca sekarang, Ya, senang nih aku kita bongkar-bongkar buku. Bukunya jangan Malaysia, Australia. Sini aku kasih lihat ke penonton, ke pemirsa. Ini buku yang sedang aku baca sekarang. Jadi dia mendorong penulis mendorong orang tuanya kembali ke Malaysia setelah berimigrasi ke Hawaii untuk menapak jelas kehidupan mereka di sana. Jadi ia mencoba menggali sejarah keluarganya yang karena keluarga mereka etnis Cina terus karena hidup di Malaysia mereka dianggap sebagai apa warga negara kelas 2. Jadi dia menggunakan makanan sebagai pemandu perjalanan dan membuka percakapan. Orang tuanya selalu berkata makan dulu, ngomongnya ntar aja. Dengan mencari makanan favorit mereka dulu, dia berhasil membawa orang tuanya ke tempat tinggal mereka yang dahulu dan membuat mereka bercerita tentang kalau
ngobrol lapar nggak enak ya, jadi makan. Ngomong-ngomong soal lapar, ini udah saatnya break. Jadi kalau ada yang lapar di antara pemirsa, ini waktu yang bagus buat ambil snack. Tapi begitu kita balik lagi, kita lanjut ngobrolnya tentang Eat First Talk Later serta buku-buku lain yang ada di tumpukan di depan kita ini. Sampai ketemu lagi. Sobat Baca El Sinta, selamat datang kembali ke acara Book Talk, edisi ngobrol-ngobrol soal buku feminis bersama saya Messi Ang dan ditemani Aliza Fitri Handayani serta Syarafina Vidyadana. Hi again. Ya, hi again gitu. Tadi sebelum break, Aliza lagi cerita soal buku yang sedang dia baca sekarang, Eat First Talk Later, sebuah memoir. Lanjut ceritanya Aliza, apa yang menurutmu keren banget dari buku ini? Dia menggunakan makanan sebagai pancingan bagi orang tuanya untuk menceritakan kisah-kisah mereka ketika masih hidup di Malaysia. Dan biasanya kalau kita mikir, oh ini subjek perempuan nih makanan, tapi enggak gitu. Jadi dia menjadi dari situ dia juga menggali sejarah bangsa. Jadi ada sejarah personal, ada sejarah keluarga, ada masalah politik, Israel, saya rasakan sekali sebagai sebagai Indonesia, Indonesia misalnya orang tuanya selalu berkata sekarang saya nggak usah khawatir lagi terhadap kamu, dan itu baru orang tuanya katakan setelah Inggrisnya menikah gitu. Sudah dewasa, sudah berkarir, tapi nggak dibilang seperti itu sampai dia menikah, dan saya merasa itu saya juga ngerasain seperti itu. Kayaknya banyak orang lain di Indonesia ngerasain di komentar gitu juga ya. Dan ya seberapa menginspirasi saya gitu, seberapa banyak sih dari kita yang mampu menggali cerita nenek kita atau orang tua kita, padahal kan mereka menyimpan banyak sekali sejarah kehidupan bangsa dan sejarah kehidupan kita dulu. Dan sekarang banyak sebetulnya, tapi saya bertanya sejauh mana sih, apa sih pengetahuan mereka tentang apa yang itu, apa Indonesia itu, Jadi dari sesuatu yang sangat sederhana dan personal seperti makanan, jadi mikirin soal konsep kebangsaan dan stereotip soal peran perempuan serta seperti apakah kondisi yang membuat orang tua bisa bilang anaknya sudah membuat dirinya tenang gitu ya, nggak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, selain buku ini, di depan sini juga ada banyak buku-buku lain yang menurut kita bertiga punya semangat feminisme, sengaja dihadirkan karena banyak yang minta referensi. Nah, Afi, dari tumpukan ini favoritmu yang mana? Coba ceritain. Ini belum selesai baca ya, cuman I'm just gonna take this karena mumpung penulisnya ada. Bukunya Aliza ya. Iya. Jadi perkenalan saya sama karyanya Aliza itu waktu itu saya baca di satu situs Translation Iowa yang Us Plus Them, itu apa ya situsnya namanya? Exchanges. Okay. Ya. Terus saya melihat banyak sekali penulis-penulis yang menerjemahkan karya orang lain, karena itu kan khusus untuk terjemahan. Cuman ini kok menerjemahkan karyanya sendiri, terus aku pikir wah hebat sekali bahwa berarti Aliza terbiasa menulis dua bahasa gitu. Lalu ketika itu ada di dalam sini yang bagian dimana mereka duduk-duduk bareng abis kursus Perancis waktu itu, terus berbagi kisah tentang ada Ignu ya kalau nggak salah, yang dia itu ditegur sama, jadi waktu dia di kursus dia bilang he refers to his boyfriend, mas kulang gitu, sedangkan ditegur sama guru lesnya, kok itu katanya bukan itu mas kulang, kamu nggak mau kan disangka punya boyfriend, terus langsung dia copot cincin di kelingking, terus langsung dia pakai di telinga. Dari hal-hal yang seperti itu sih, jadi nggak harus selalu membicarakan tentang perempuan atau keperempuanan, cuman dari exactly that part aku ngerasa oh ya ini menarik untuk mengungkap atau mengangkat hal-hal yang tabu di masa itu. Ini kan era reformasi ya, setelah reformasi. Jadi
bisa dibeli di Post. Aku ini jago promosi, memang luar biasa tentang hari ini. Oke. Okay. Tapi yang menarik dari yang kamu cerita, buku feminis ini berarti nggak cuma ngomongin soal perempuan dan laki-laki, tapi soal stereotip gender juga kan? Yeah, apa yang dianggap maskulin, feminin, dan apa yang diperbolehkan dan tidak menurut norma gitu. Jadi sebenarnya menggugat pemahaman kita soal norma gitu ya. Ini merupakan apa ya, upaya untuk menjadikan gender itu sesuatu yang lebih fluid sih. Jadi enggak ya itu maskulin dan feminin. Iya enggak biner-biner kita coba singkirkan, terus kita come up with their own identity gitu. Oke. Menarik sekali. Seperti saya bilang tadi kan banyak bentuk-bentuk keperempuanan dan gender yang mesti lebih kita angkat, lebih kita dengar, sebab banyak pengalaman-pengalaman misalnya yang buku ini dia mengangkat pengalaman seorang perempuan yang bisa dikatakan lemah mental gitu ya. Tapi ya begitu dunia melihatnya sebagai seorang perempuan yang lemah mental, tapi terbelakang gitu ya. Tapi itu ditulis dari sudut pandang dia, dan penulis menggambarkan bahwa sebenarnya anak ini punya dunia pribadi yang luar biasa. Cara dia melihat sesuatu, cara dia mengalami pengalaman itu tidak seperti pengalaman kita yang katakanlah IQ rata-rata gitu ya. Okay. Dan ini sungguh mengubah pandangan saya bahwa ya apa melihat mereka itu tidak sebagaimana yang selama ini kita asumsikan gitu. Mereka bukan cacat, mereka memiliki ketersendirian yang luar biasa. Okay. Cara menulisnya juga memperlihatkan saya cara menulis yang baru. Iya, buku yang disebut Eliza tadi judulnya One Foot Wrong, karya Sophie Laguna. Jadi ini feminis juga karena membuat kita berpikir ulang tentang kelompok yang terpinggirkan ya. Dalam kasus ini penyandang disabilitas yang selama ini kurang kita dengar ceritanya. Nah, sebelum kita tutup acaranya, aku minta kata-kata terakhir mungkin dari Alfi maupun Eliza untuk orang-orang yang mungkin nonton acara Book Talk atau datang ke toko buku seperti Post dan penasaran dengan karya-karya feminis. Satu aja pesan singkat untuk mereka. Coba ya tanya Mario Teguh dulu. Nggak perlu inspirasional. Apa yang kamu mau bilangin aja? Quote yang di belakang. Oke, boleh. Silakan. Siapa mau membacakan? Ini bukunya apa dulu? Bukunya ini We Should All Be Feminist. This is like kesalahan di saya karena saya nggak bisa pronounce her name kayak. Chimamanda Ngozi Adichie. There you go. Mau baca aja biar berdua. Biar sekaligus ya, kan? Kompak, ya, oke. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ini, right? Iya, yeah, so, bacain aja. Yeah. Translator ya? Iya, benar. I would like to ask that we begin to dream about and plan for a different world, a fairer world. A world of happier men and happier women who are truer to themselves. And this is how to start. We must raise our daughters differently. We must also raise our sons differently. Yeah, daughter and sons, ladies and gentlemen. Yeah, it takes two to tango. Iya, jadi temanya relevan gak cuma untuk perempuan dan laki-laki. Oke, terima kasih banyak Afi dan Eliza. Thanks for having us. Yeah. Oh, kamu juga? Oh, maaf. Waktunya. Iya, silakan. Pesan terakhirnya, Eliza. Aku ingin bilang bahwa feminisme tiap orang-orang itu bisa jadi berbeda-beda. Karena banyak sekali isu yang tercatat dalam feminisme. Ada yang mengurusi hal A, ada yang mengurusi hal B, dan itu gak apa-apa. Feminisme kita bervariasi dan itu gak apa-apa. Kita bisa saling mengangkat, bisa bersatu, dan ya berjuang bersama. Sisterhood! Okay, pemirsa Book Talk, demikian acara ngobrol-ngobrol kita soal buku-buku dengan semangat feminisme.